Halo brother and sister, gimana tradingnya, gimana swing-swing trade-nya, seru-seru, ya pasti seru lah, ya namanya masuk investasi saham ya pasti seru. Ya hari ini, rokok-rokokan ya, rokok-rokokan dibanting, habis-habisan, ya GRM, HMSP, ya kan, nah, perkara cukai ya. Nah, sebelum kita lihat nanti ke sana, ya kita lihat dulu kompas. Kompas kita besok untuk hari Jumat, tanggal 11. Ini hari Jumat nih, hari ceria atau hari tipis sedunia nih. Ya, ya IHSG kita hari ini koreksi, mudah-mudahan ya. Ini dia, apa nih, evening star ya. Mudah-mudahan evening star pun jangan jauh-jauh kali lah. Ya, kemudian koreksi, ya koreksi sampai ke sini, kalaupun dia harus koreksi, ya koreksi sampai di sini, kan di sini ada gap yang tertinggal, ada yang tertinggal, mudah-mudahan besok ya kalau koreksi pun langsung koreksi aja langsung, biar secepatnya hari Senin bisa rebound gitu ya, hari Senin bisa rebound ya. Kalau koreksi ya arahnya tetap ke 6.300 ya, 6.300 mudah-mudahan kuat ya, mudah-mudahan kuat sampai tahun depan ya, di tengah-tengah sentimen yang banyak yang baik ya, mudah-mudahan kuat sampai ke 6.300. Ya ini koreksi-koreksi ya, wajar lah koreksi-koreksi ini sangat wajar dibanting sama HMSB sama GGRM nih ya, dibanting ya. Kita lihat nih HMSB nya ARB 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 jatuh ya, dan setelah mencapai target ya di video sebelumnya kita datang di kita udah ada HMSP harga kita 1.900, harganya tercapai sih kalau memang di set auto sellnya atau trailing stop di sell, kita sudah mencapai target ya, mencapai target. Namun di sesi kedua ini dibanting ya, mana kita tunggu ya, mudah-mudahan ini jatuh, apakah jatuh ya, kita tunggu di sini ya. 15 apa ini neckline nya juga nih ya, neckline nya juga 1570 ya, 1570. Apakah ada perlawanan nanti di sini, nanti sambil kita lihat perjalanannya seperti apa bentuk candlenya besok ya, candlenya besok ya. Begitu juga dengan GGRM ya. Terus ini ada watchlist kita besok ya, watchlist ini disesuaikan dengan pergerakan hari ini ya. Pergerakan hari ini ada yang naik, apakah naiknya menjebol resisten, apakah dia menjebol resistennya, apakah dia masih bergerak di supportnya atau resistennya. Ini ada beberapa OCS kita yang bergerak hari ini ya, sama strategi buy sell-nya lah ya, buy sell-nya target-target kita selanjutnya di mana ya. Yang pertama agro ya, agro melawan turun ya, melawan turun dia naik, bermain-bermain di si resisten, bermain di si resisten, dia turun bermain di resisten, mantul langsung ya, jadi supportnya ya, mantul dari supportnya langsung ya. Dia naik hari ini arahnya kemana, arahnya 795.800, arahnya 795.800 yang belum masuk, di mana diambil, di mana nih, di mana diambil 715 ya, 715 bisa trik ya, karena dia bentuk candlenya ada shadow atasnya ya, itu menandakan waktu koreksi sih sebenarnya ya, koreksi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya, koreksi sedikit lah ya, sebelum melanjutkan kenaikannya bisa kita tunggu di 715 ya, 715 bisa kita tunggu 15 entry buy, arahnya 798 ya. Kemudian kita lihat antam, jebol ya 1350 sesuai target kita di video-video sebelumnya juga udah kita sampaikan ya, target kita ke 1350 hari ini jebol ya. Hari ini sampai targetnya 1350 di video sebelumnya sudah ada ya. Kemana kita tunggu, apakah dia melanjutkan kenaikannya, arahnya kemana, arahnya ini lumayan jauh nih ya, kita lihat ke weekly-nya, arahnya lumayan jauh nih ya, arahnya lumayan jauh. Tuh weekly-nya saja nggak kelihatan arah weekly-nya aja nggak kelihatan nih, kemana arahnya nih, 1690 ya, 1690 arahnya 1690
ya, akhir tahun 90, apakah dia lanjut terus ke tahun 90, apakah dia besok koreksi dulu ya. Kalau koreksi kita tunggu pullbacknya aja di sini nih di 1.350 sesuai target kita yang menjadi supportnya ya, menjadi supportnya ya. Mudah-mudahan ini tes, mudah-mudahan dites dulu ini ya 1.350 ini, kemudian dilanjutkan ke menaikkan ya, kenaikan sembuh bisa kita tunggulah ya 1.350 ya. Antam terus PLN ini sekaligus ya berjalan-jalan hari ini ya, properti-propertian ya, PLN Base Asri itu ke semua jalan ya. Ya sekaligus berjalan cantik orang itu ya. Ya menolak turun ya, PLN-nya menolak turun nih ya, setelah bermain-main di support, menguji supportnya, sekarang langsung mantul menembus supportnya ya, ngetes support di atasnya. Mana kita tunggu di sini ya 195 ya, 195 besok bisa kita tunggu arahnya, mudah-mudahan menjebol support 204 ke arah 240 ya, ke 240 bisa kita tunggu di 195 di 195 ya, 195 bisa kita tunggu arahnya ke 204 240 ya. Apelnya Nasri Asri juga ya, langsung jebol ya, menolak turun setelah bermain main swing 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 swing, akan dia membentuk begini nih. Oh, ini dulu nih lu gambar tahu berapa nih gambarnya nih, cidur ya, dia untuk begitu ya, jebol kita tunggu di 250 ya, di 250 atau 2 ya, antri baik kita di sini nih ya, di sini eh sini 250, 254, 250 ya, itu kan terbaik kita 254, 250 arahnya kemana, kita lihat tanahnya kemana jauhnya arahnya. Empat 250 ya, antri B-nya ya, arahnya kemana, kita lihat arahnya kemana. 288 288 290 ya, arahnya 288 290 ya, kita tunggu di 250 nya ya Asri, terus kita lihat di base base juga begitu ya, swing 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 swing, ngetes support ya, ngetes support, ngetes support, dia mantul ya, dia mantul ngetes di 212 ya, kita tunggu di 212 saja ya, baik break 212, jika dia break 212 bisa kita buy antrinya 240 284 ya, 240 284 ya, mudah-mudahan berjalan jalan lah, setelah ngetes ngetes support, ngetes ngetes support, mudah-mudahan sudah kuat lah ya, sebelum ini sudah kuat lah. Base base DE ya, base DE ini watchlist kita di video sebelumnya juga sudah kita masukkan nih ya, kita buy break ya, buy break 1100 ya, buy break 1100 dan hari ini dia break ya, hari ini dia break ya, so kita tunggu nih ya, buy break 1100 itu planning baik kita di video sebelumnya ya, hari ini di jebol di 1105, besok kita tunggu di sini 1095 ya, 1095 1100 itu bisa jadi daftar antri kita besok, arahnya kemana 1200 ya, arahnya ke 1200, mudah-mudahan ini kuat ya, mudah-mudahan kuatlah setelah swingnya swing dia naik kan, swing di jebol resisten ya, besok-besok dia balik ke 1095 supportnya langsung naik ke 1200 ya. BSDE terus CTRA, jadi hari ini pergerakan properti-properti kan sih ya, sekali berjalan semua nih ya, sekali berjalan semua, kalaupun ada beberapa yang di luar properti ya, ya. Ini juga CTR juga begitu ya, lingkungan perlawanan ya, dia ngejebol resistennya, ngejebol sama 20 nya ya, 20 nya besok bisa masuk di mana, kita bisa tunggu di 915 ya, kita bisa tunggu di 915 di MA20 nya ya, arahnya ke mana 975 ya, arahnya 975 ya, CTRA DKFT ya, ini juga ya sejalan lah, antam ya, antam DKFT ini sejalan lah ya,
DKFT bayar klik 202 ya, jempol 202 ya, jempol 202 ya. Jika dia jempol 202 ya, bayar klik 202 arahnya kemana? Ke sini 234 ya, 234. Jadi bisa kita tunggu besok di bayar klik 202 ya, KBLI. Ngejebol resistennya ya, ngejebol resisten ya, setelah dia ngetes ya. Ngetes resisten dia jebol resisten ya, ya pullback, mau ngetes resisten selanjutnya bisa kita tunggu di mana? 394 ya, 394 bisa kita entry buy ya, 394 kita entry buy 420 450 ya, 420 450. Jadi 394 bisa kita entry buy kan ya, kalau dia membentuk kaki ya, kalau memang dia langsung bergerak. Ya, masih di batas 394 langsung hak aja sih ya, selama dia tidak bermain di 394, di bawah 394 hak aja ya, hak aja mainkan langsung terus ya, 428 ke 450 arahnya ya. LPPF ini sudah dimainin kita beberapa kali ya, di video-video sebelumnya juga ya, cuman pergerakannya sih agak-agak gimana gitu ya. Ya, swing panjang dia, dia ngetes ya, sampai di target kita ya, sampai di target kita, dan dia mantul dari sana. Target kita 1520 ya, di video sebelumnya itu sudah kita sampaikan sebagai ya, planning trade-nya ya, trade plan-nya. Ya, dia mantul di sana 1520, dia mantul ya di garis channel-nya ini, garis channel atasnya dia mantul ya. Besok ya kita tunggu. Kalau kita mau safety sih sebenarnya kita tunggu aja dia break di 1520 ya. Kalau dia bermain ke atas, dia bermain ke atas, kita tunggu dia break di 1520. Tapi kalau dia bermain ke bawah, lebih bagus kita tunggu di sini nih. Sini. Ya, kita tunggu di 1250 ya, 1250. Ya, drive Medco. Ini Medco ini hari ini ada pergerakan, dan malam ini pun oil-oilan sih. Sepertinya bergerak kalaupun masih berjalan ya, masih berjalan, belum closing pasarnya, cuman oilnya tinggi nih malam ini ya. Ya, sama pergerakan hari ini ya, pergerakan hari ini Medco-nya juga ada perlawanan nih ya, ada perlawanan, bisa kita tunggu di sini besok nih 580 ya, 580 575 580 menjadi entry buy kita ya, entry buy kita ke 615 ke 710 ya, 710 minimal 700 lah ya, minimal 700 ini bisa target kita nih ya, target kita. Ya, pegas. Pegas setelah beberapa hari yang lalu naik. Ini hari ini dia koreksi. Koreksi cantik lah ya. Mantul dari supportnya nih ya. Mantul dari supportnya, kita tunggu di 1625, 1620, 1625. Ya, 1620, 1625. Nah, di bawah itu sih. Ya, kita tunggu di 1560 ya. 1560, kalau dia bermain di bawah 1626, 1625, kita tunggu di 1560 ya, 1560. Kalau dia mantul, mudah-mudahan mantul di 1625 nya ya, mantul 1625 nya arahnya di 19 ya, arahnya ke 19. SMRA ya, ini koreksi masih koreksi cantik lah ya, masih koreksi cantik lah, tidak belum masuk ke dalam tahap yang harus langsung apa ya, menakutkan. Masih koreksi cantik lah, mudah-mudahan koreksinya untuk membuat kekuatan ya, membuat kekuatan. SMRA juga begitu, hari ini ada perlawanan, dia ngejebol resistennya ya, ngejebol resistennya, dia naik ngetes resisten, ngetes support, turun-turun ngetes support, sebenarnya ini supportnya di gapnya nih ya, ngetes support. Hari ini dia perlawanan, ngetes trendline-nya juga ya, di mana nih kita beli ini 805 ya, jebol high hari ini 810 ya, 810. Kalau diri bermain di atas 810 atau open besok di 805 810 ya, kita hakah ya, kita hakah, risikonya bisa kita tahan di sini ya, risikonya bisa kita tahan 780 ya, 780 arahnya ke 860 ya, arahnya ke 860 ya, arahnya ke 860, arahnya ke 980 ya. Tins ya, masih sejalan ya, masih sejalan lah ya, masih sejalan dengan Antam DKFT Teams.
Ya, nanti kita lihat inkonya, ya, inkonya. Teams, ya, ngetes support. Ya. Dia menjebol resisten, ya, ngetes menjadi support nih mantul juga. Ya, kemana kita tunggu? Kita tunggu aja 1285. 1285 di supportnya kita tunggu. Ya, mudah-mudahan dia mantul dari sana 1285. Arahnya ke 1365, ya. Arahnya 1365 sama jauh juga nih arahnya nih, nih. Ini arahnya jauh nih. Ya. Jebol 13 nih. 1375 dia jebol. Ya. Jebol 1375 di arahnya ke sini. Ini jauh juga 1650. Ya, 1650 arahnya ke sini jauh juga. Jadi ya, jadi ini layak untuk di swing sih, layak untuk di swing. Ya, ya mudah-mudahan mantul di 1285-nya. Ya, mudah-mudahan mantul di 1285-nya. Ah, terus kita lihat inko-nya. Ya, ini papasan nih, ya. Nikelnya pun malam ini sampai YouTube ini dibuat sih nikelnya pergerakannya udah naik bagus ya, naik tinggi ya. 4% ya, 4%. Mudah-mudahan tidak jauh turun lagi karena masih jalan untuk sampai closingnya. Nah, intonya pun begitu juga yang kita tunggu di sini, mudah-mudahan dia turun ya. Mudah-mudahan dia turun 4830. Ya, 4830 bisa kita tunggu. Arahnya jauh nih, begitu 5200 jebol ya. Kalau dia turun ya, 4830 kita tunggu. Kalau dia naik, kita buy di atas 5200 ya, buy if peak 5200. Arahnya kemana nih? 6100. Arahnya kemana? 6100. Jauh, jauh ini, jauh, masih resisten di atasnya 6100 ya. Mudah-mudahan kekuatan-kekuatan nikelnya, apa kabar-kabar nikel, kabar-kabar industri segala macam mendukung pergerakan Antam, Tins, ya, DKFT sama nikel ya. Yang di KFT ini yang masih lambat pergerakannya ya. Pergerakannya masih lambat ya dibanding Antam, Tins, Inco ya. Nah, itu watchlist, beberapa watchlist yang bisa kita lihat besok ya, yang bisa kita lihat besok sama plan B-nya, mudah-mudahan berjalan sesuai sesuai plan B kita. Ya, ya tetap tetap trade your plan ya, plan your trade ya. Sesuaikan dengan risiko masing-masing, money management-nya. Jangan lupa pasang stop loss satu trailing stop ya, mau stop loss supaya kita bisa sama-sama cuan di pasar saham. Ya. Salam cuan dari Copy Trader.